Alhamdulillah. Akhirnya siap juga closing. Tapi sale kita tak berangsangkan lah bang. 3 bulan dah macam ni. Itulah sayang. InsyaAllah ada rezeki untuk anak kita. Dahlah, jom kita balik. Jom. Kenapa termenung tu? Tak adalah abang. Kita ni balik asyik lewat malam je. Anak kita tidur pun kita tak tahu. Kita tak tengok pun dia. Kita ni macam busy sangat. Tapi cash reserve pun tak ada. Tak sampai bila nak macam ni. Eh sayang, jomlah kita balik. Mana tak sabar nak rehat ni. Jomlah. Ya Allah abang. Anak kita sampai tidur atas lantai tunggu kita balik. Abang mandi dah dulu. Esa hantar anak kita masuk bilik. Abang, apa kata kita try buat loan? At least dapat bayar sewa kedai kita tu. Bukan tak nak buat. Nama kita dah blacklist pun. Loan-loan yang dulu pun tak mampu nak bayar. Ekonomi sekarang tak macam dulu. Tapi abang, orang lain bisnes okey je. Kawan-kawan kita pun berniaga macam kita juga. Itu rezeki diorang. Rezeki orang lain-lain. Tak pun abang. Saya rasa kan diorang ni ada rahsia ni buat bisnes. Kita je yang tak tahu. Yang tolong ambilkan abang air. Haus pula dekat ni. Baiklah. Terima kasih yang. Sama. Ya Allah, kau berilah petunjuk padaku. Apa yang perlu aku lakukan? Permudahkanlah segala urusanku. Adik, cepat adik. Dah pukul berapa ni? Van dah tunggu adik tau. Cepat adik. Ibu, ibu. Adik nak jual rumah sekolah boleh? Cikgu cakap RM300 je kalau nak jual. Ibu, adik dah lama nak jual rumah sekolah. Cepat, cepat adik. Ibu tanya ayah dulu ya. Baik, ibu. Bye, belajar elok tau. Bang, kita ni dah lama tak pergi cuti kan? Agak-agak bila dah ekonomi nak pulih balik. Sayang, ya Allah, kenapa dengan kedai kita ni? Kenapa bang? Tuan, kenapa kunci kedai kami? Kita kedai you. You tak bayar dah 3 bulan. Kau buat-buat tak tahu. Tuan, tolonglah buka kedai kami, tuan. Kalau tuan tutup kedai kami, macam mana kami nak berniaga? Tolonglah, tuan. Kami cuba dapatkan duit. Dalam minggu ni juga kami bayar. Tolong. You cari duit dulu baru sembang. Kalau tak ada duit, duduk rumah berniaga. Ini orang nak buka kedai, you pun nak buka kedai. Banyak lagi kerja saya kena buat lah. Bukan nak jaga kedai you seorang. Mana nak berniaga ni? Stok semua ada kat dalam. Abang, abang ambillah gelang rumah saya ni. Kita gadaikan dulu. Nanti kita dapatlah bayar hutang sewa kedai ni. Dan kita dapat buat belanja sikit. Abang bukan tak nak. Saya dah banyak tolong keluarga kita. Kalau gadai yang ni, tak ada dah barang kemas. Aku pun saya bersyukur sebab dapat rasa pakai barang ni semua. Kita cukup makan. Abang ambil ya. Abang minta maaf banyak-banyak yang. Abang janji ada duit lepas ni abang tebus balik cepat-cepat. Baik abang. Jom kita pergi sekarang. Lambat-lambat kita bayar sewa. Bila kita nak berniaga ni. Jom. Jom. Best betul saya tengok billboard-billboard founder tepi highway ni. Mesti saya ada orang juta-juta lah bang. Saya teringin sangat ada billboard macam ni. Itulah yang abang bukan tak nak. Tapi cash reserve kita pun cukup-cukup makan je ni. Ni pun terpaksa jual gelang lagi. Nak selamatkan perniagaan kita. Abang!
Abang! Kenapa? Tengok billboard merah tu. Mana? Yang ada W besar tu, Rich Work. Rich Work? Dr. Azizan kan? Betul tu. Ingat tak kawan saya yang berniaga macam kita tu? Dia anak murid Dr. Azizan. Lepas jualan kelas, itu yang berniaga dia maju macam sekarang. Kau nak berniaga, kena ada guru. Baru cepat berjaya. Faham? Kita dapat tip dan nasihat daripada orang yang pakar. Tak adalah kita buat siapa mereka pernah buat sebelum ini. Lah, iya ke? Kenapa tak bagi tahu awal-awal? Abang, time tu sale kita elok je. Tak adalah kita nak buat benda-benda ni semua. Tapi rasanya mesti ada sesuatu yang tak kena dengan bisnes kita. Itulah yang sale kita sentuh je. Betul tu sayang. Mungkin inilah jawapannya kepada doa-doa abang sebelum ni. Yelah abang, sebahagian duit gadai Kelang ni boleh kita buat join class. Semoga ikhtiar kita ini diredai Allah SWT dan jadi penyelesai masalah kita ni. Amin. Dah, jom yang Kang Sin habis pula. Jom kita daftar. Jom. Belajar cara orang berjaya berniaga. Layari binabisnesberjaya.com.